Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koi 89. Nah, ini konten sangat bermutu banget nih. Yakin gue. Jadi, yang punya kolam koi ternyata punya keuntungan lain. Gak cuma miara ikan koi, belajar merawat ikan koi, lalu menambah kecantikan rumah dengan adanya kolam koi maupun ikan yang indah-indah ini, tapi juga bisa membuat badan kita bugar, apalagi langsing buat yang badannya gemoy kayak gue. Apa tuh yang bisa buat langsing? Jadi teman-teman yang punya kolam koi, yang selama ini mungkin lu bukan seperti juragan yang apa-apa nyuruh orang semuanya bersihin, nyuruh orang lalu bersihin waterfall, nyuruh orang rumputnya, nyuruh orang. Nah, yang model kayak gue nih, yang beberapa area, beberapa saat juga gue mengurus dan merawat kolam koi gue dan area tamannya secara langsung alias gue pribadi, itu bermanfaat banget, yaitu bisa membakar lemak, melatih otot kita. Contohnya bisa kayak untuk leg day, untuk kaki, bisa untuk kardio juga, karena lu banyak gerakan naik turun, nyabut rumput. Jadi merawat kolam koi maupun taman di sekitarnya dengan sendiri, gak nyuruh orang, itu bisa membakar lemak, lalu bisa membakar kalori lu. Jadi apalagi buat lu yang obesitas, gemuk, usahain dalam sebulan ada 1-2 kali yang lu ngerawat dengan sendiri. Nih kayak gue napas agak ngos-ngosan nih, karena emang gue capek nih. Apa aja yang gue kerjain dan gerakan atau kerjaan apa aja yang bisa lu kerjain untuk membakar lemak maupun kalori lu pada area kolam koi dan kolam koi lu, kita lihat konten ini. Yang pertama, lu bisa nyabutin rumput seperti gue ini. Kebetulan taman gue ini menggunakan taman kering temanya, jadi pakai batu kerikil aja ya, bukan batu koral, batu kerikil. Nah, gua tentunya kelemahannya ada nih, karena dalamnya gua nggak kasih plastik, jadi beberapa saat dalam sebulan suka ada tumbuh rumput-rumput liar. Nah, ini kita cabutin sendiri. Ini gerakan paling capek dari bersihin area kolam koi yang lain. Kenapa? Lu harus jongkok, lu harus nyabutin, dan lu nggak diem di tempat. Kalau diem di tempat, lu bisa pakai kursinya doang. Ini nggak, lu cabutin nih. Kayak gini contohnya nih ya. Yang kedua, lu bisa bersihin area waterfall atau air terjun lu dengan gaya tentunya yang memerlukan stuntman. Tapi kalau gua enggak, gua kayak Jackie Chan, gua kerjakan sendiri, memang ini sangat berbahaya sekali. Gerakannya, kalau lu enggak bisa, lu bakal jatuh ke kolam. Tapi yang pasti, gerakan ini seperti lu mengangkat barbel di bawah. Jadi, waterfall lu bersih, tangan lu juga ototnya menjadi kuat. Yang ketiga, tuh gue punya tanaman di belakang kolam koi gue, ada tanaman monstera yang setiap saat harus gue potongin bagian bawahnya. So kalau enggak, dia bakal menjuntai-juntai di atas waterfall gue. Satu, pemandangannya enggak bagus. Kedua, monstera ini punya buah alias biji-bijiannya juga. Kalau udah jatuh, di situ ada tanaman daun-daunnya, dia bukan jatuh ke tanah, tapi malah jatuh ke area atas waterfall maupun ke kolam, bisa ngotorin kolam. Dan buahnya monstera, teman-teman, ya, itu yang kayak kalau dicopot-copotin kayak jagung gitu, itu beracun. Kalau jatuh ke kolam ikan koi, ikan koinya bisa stokun. Yeah.
Yang terakhir, kalau ini sih ringan, tapi emang agak menjijikkan dan perlu keuletan alias ketekunan, yaitu membersihkan skimmer. Langsung aja seperti ini kira-kira. Iya. Iya. Oke. Liatin gua mah, rekam terus. Yang dimatiin. Pegel ya, Mak? Enggak. Kok mundur maju, mundur maju? Enggak apa-apa sih. Bingung gak yang nonton tuh? Kamu kan tegas. Panas. Ya kalau panas, kamu banyak mikir aja, istighfar gitu. Penutupan deh langsung. Begitulah cara bugar kurus langsing di area kolam koi. Jadi lu gak perlu ke fitness center juga sih atau nge-gym. Punya kolam ikan koi, lu rawat sendiri seminggu sekali pas weekend gitu ya. Itu bisa membuat lu keluar keringat, otot lu bekerja, otot lu terbangun, lalu kalori lu terbakar, lemak yang gendut-gendut kayak gue juga berkurang. Jangan lupa minum air putih kalau udah capek seperti gua. Lihat, gua keringetan banget tuh. Lihat keringet gua dong. Lihat. Hah. Ya. Apa bedanya gue dengan Jeffrey Nichols gitu? Sama aja. Ya. Jeffrey Nichols kalau dia dua mukul juga segen juga. Iya. Begitulah teman-teman, mari bugar dengan memiliki kolam ikan koi. Ada manfaatnya. Salam hobi, salam misi koi. Ulang. Salam Hatobi, salam Nishiki Goy, cheers baby. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe. Yuks. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.